وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. Oke, saya pagi ini akan mereview drone DJI Mini 2 ya guys. Jarak tempuhnya berapa kilo? Hampir kita olahraga guys, naik sepeda goes nih guys. Nah, pagi ini akan mereview jarak tempuh ya. Oke, kita lagi dicoba di tol Cimanggis Cibitung guys. Oke, kita terbangkan. Nah, ini drone-nya itu. Ya, ini drone-nya. Nah, kita oke. Sampai kita ada coba. Kita ngikutin tol ya. Ngikutin tol ya. Ya, arah ke Cimanggis guys. Tuh. Kecepatan berapa? Sini. Kecepatan maksimal. Kecepatan agak panjang. Kecepatan itu udah jauh terus kita ngikutin tol terus. Kita naikkan dikit ya biar aman. Terus kita ambil drone dari sini ya. Kita ambil gambar drone guys nih. Kita masih bisa kelihatan nggak pakai ini kamera? Mana tadi drone-nya? Kita pakai apa ini namanya? Mana tadi? Drone-nya nggak kelihatan guys. Karena emang udah jauh banget nih. Tuh. Mana? Kita lihat dari sini masih kelihatan nggak pakai K4K? Tuh sekitar 300 meter ke atas. Ya. Oke, 4K nggak kelihatan ya? Tuh sono no. Mana? Kelihatan banget dan. Mana nggak? Aduh, ini kita lihat pakai kamera udah nggak kelihatan guys. Teman-teman semua nih, kita pakai 4K berapa nih udah nggak? Tuh, sinyal masih maksimal di jarak sekitar 500 meter. Tuh. Kita lihat udah nggak kelihatan tuh guys, teman-teman semua tuh. Mantap ya. Juga ternyata. Tuh. Kecil-kecil aja biar awet, Pak. Tuh, teman lihat tuh. Kita lihat sampai pakai kamera yang 4K berapa nih kita lihat pakai 4K berapa sini? Itu 4K tuh. Ini kita jarak kamera nih. Udah nggak kelihatan guys tuh. Oke, udah mulai gangguan nih. Terus udah sampai berapa km? Di situ udah 100 meter. Sekitar 900 hampir. Kita paskan sekilo aja ya. Soalnya ini kan ini juga ya apa namanya? Cilengsi ini salah satu tempat yang memang sudah semakin maju. Jadi sinyal itu kadang ini banget lah gangguan tuh. Udah mulai peringatan gangguan. Terus baterai tinggal berapa gitu? Baterai itu sekitar 79 tuh tadi dari terus, 92 penerbangan. Terus tuh, lanjut terus. Oke, masih aman sih untuk itu ini. Itu yang pabrik kelihatan nih, pabrik kelihatan. Pabrik itu pabrik kelihatan. Pabrik logos ya kelihatan tadi saya tahu itu. Terus kabel sinyal apa? Apa ada kabel? Nah, kabel sutet tuh agak di depan, tapi kayaknya masih aman sih. Tuh, terus ya ini. Go, sekitar 1 kilo. Cuman agak ngeri-ngeri juga nih, Pak. Soalnya depan sana kan ada kabel tuh udah mulai gangguan tuh. Sinyal tinggal 2. Pokoknya kalau sinyal lemah, Pak. Kayaknya kita harus pulang. Mundur dikit kamu dikit. Kok bisa tidak terdeteksi? Oh, tadi nggak kelihatan mukanya. Enggak terdeteksi, Pak. Hah? Enggak terdeteksi. Ya kita lagi cari sinyal apa? Kita lagi cari sinyal pesawat guys. Tarik return kita lagi baru hilang lagi. Oke, tampak kita lebih sinyalnya, kita mundur. Tapi berapa km tadi? Tadi sekitar 1 kilo lebih. Kita undurin lagi. Posisi mundur, kita hidupkan lagi. Mundurin. Ambil mundurin. Kita retur ya teman-teman semua nih. Aduh, nggak dapat lagi. Udah bergerak mundur belum? Ya. Mundurin, kita akan
nih akan kita retur karena sinyal hilang sinyal nih. Mundur ya teman-teman, belum kelihatan nih pulang kampungnya nih. Jangan diturun kali. Turun. Kita road to home. Aduh. Pulang. Gangguan. Ini kita lagi pengaturan. Oke, alhamdulillah nih. Tadi udah was-was juga nih, ngeri kali apa namanya? Ya, hilang apa? Sinyal. Sinyal hilang, terus kamera nggak hidup, sama di sana tuh pembatasan karena daerah Cilengsi udah salah satu kawasan, termasuk kawasan mbak ya, kawasan apa namanya industri, jadi ada maksimal apa namanya penerbangan. Jadi daerah sana itu yang arah ke pabrik, nah itu sudah apa namanya sudah ada batasan maksimal itu 30 meter. Nah, kalau di tempat kita tadi sini itu masih bisa sekitar 150-an tadi lah. Nah, tapi yang sekarang karena di sana sudah ada apa namanya pembatasan dan sinyal juga hilang, maka itu kita balikkan lagi ini lagi proses road to home ya, kembali ke titik awal. Ya, kembali ke titik awal nih. Yang mudah-mudahan aja aman. Ini udah aman nih. Udah dekat lagi dengan ketinggian 150 meter dari apa namanya permukaan laut lah hitungannya. Nah ini udah deket nih, sekitar 156 meter. Wah udah deket banget, kok nggak kelihatan ya. Kita lihat kakak mana nih teman-teman semua nih, ini kehilangan sudah tuh di atas ini di atas dia. Mau pulang, dia mau pulang. nih posisinya nih dia pulang nih. Mana teman-teman semua, kita belum melihat nih. Nih itu tuh. Nih dia. Kenapa saya buat tinggi? Yaitu tadi salah satunya di sini ada tiang apa? Tower sinyal ataupun tower tadi, tower listrik ya, sutet. Jadi biar aman, saya tinggikan sekitar 150 meter. Lihat tadi, ngeri-ngeri sedap sih. Oh iya, itu teman-teman semua tuh ada di atas kita. Nah kita lihat sini mana kita tuh, lanjut ke sana, coba ke sana, lanjut ke sana itu langsung situ turunnya, turun otomatis. Tuh ini kita tuh tempat kita tadi posisi ya. Oke, kita batalin ya road to home-nya, cukup. Mau kemana nih pak? Kita lanjut yang arah ke Cibitung, tadi kan arah ke Cimanggis guys. Ini kita akan ngambil ke arah mana nih posisi. Drone udah kita udah nampak. Nah itu drone itu. Ya. Udah nampak. Nah, ini tinggal dikit lagi sih, kemungkinan nggak bisa jauh-jauh juga kita ya. Ya. Coba. Coba kita coba ya. Tuh. Sambil itu pemandangan tol yang sana belum jadi teman-teman semua. Ya. Masih terputus dengan jembatan yang belum jadi, terus kita arah ke tujuh Cibitung. Tuh. Cuman kita enggak berani tinggi-tinggi ya, takut sinyal. Kalau ya. Sinyal lemah nanti kita langsung pulangkan nih. Ya, terus yang ngikutin tol aja kita ya. Ikutin jalur tol. Ya, ini yang arah kembali ke arah Cibitung. Nah, di tol tuh sampai sono tuh. Ah, pokoknya jauh sih tolnya, cuman kita enggak berani. Kita udah enggak kelihatan teman-teman semua. Ini jujur aja sih, DJI Mavic Mini ini DJI Mini 2 ini emang ngeri banget sih. Maksudnya kecil-kecil tapi rawit. Wah ini udah mulai sinyal ini nih, 500 meter udah sinyal apa namanya, peringatan. Kayaknya nggak bisa pak, kita pulang deh pak. Baterai tinggal 47 itu udah mulai ngeri sih. Coba kalau peringatan langsung kita pulang. Nah gangguan kita. Sini ambil gitu ya. Kita pulangin aja pak ya. Nah itu lokasi kita tuh.
Nah, di situ tuh mana nih? Nanti kita iniin ya, kita tandain nanti. Iya. Oke, kita sekarang pulang. Kita pulang tuh lokasi apa? Bukan lokasi, cuman tempat retur Cilengsi. Cilengsi udah mulai apa namanya? Wah, tebel banget lah pokoknya. Tuh. Kabutnya salah satu, udah gitu tempat ataupun kampung ataupun kota lah kalau sebutnya. Cilengsi itu kota Pak ya? Iya, kota nih, kota Cilengsi. Kota lah. Cilengsi. Itu mantep pokoknya. Dia pemandangan tol nih, lagi kita sambil nge-review tol yang belum jadi nih, guys. Ini lagi sedang proses pembangunan. Ya, kita turunkan dulu. Ini arah ke timur, arah ke Cibitung. Sini lagi pendek, Dar. Ini lagi mau diambil gambar, Dar. Ini lagi garis, Dar. Tuh. Mana? Belas itu lagi, Dar. Nah, itu. Belas itu. Itu taruh sini, kita ini lagi. Malah tinggi banget. Sini kamu sidul, sendal. Nah, sambil lihat. Itu kan dua kamera. Entar dulu. Kamu agak munduran tadi enggak? Nah, ini nih, drone udah nyampe nih, udah pulang nih. Dan drone udah mendekati. Kita tuh udah nyampe atas, guys. Nah, ini drone udah nyampe di posisi kita. Masih ada berapa berat? Berat sekitar 33. Dapat mau nyoba naikin, Dap? Nih, pegang dulu, Dap. Dap. Nih. Lalu saya ini lagi ngerekam. Enggak, sedikit jauh-jauh. Sedikit aja. Nih. Sini kalau mau naikin gini nih. Gitu ya. Ini naik, itu naik. Jadi enggak lama-lama ya, enggak bisa. Itu lagi direkam juga. Ini kalian si Dapa belajar. Ini si Dapa lagi belajar ini maju. Hah? Belok banyak kali. Belok tiga kali. Kalau miring, tuh. Yang belakangan kananin, kiriin. Oh, kalau belok, yang ini aja, yang belak kiri dikiriin. Nah, ini belok nih, ini miring ke sana loh. Lagi. Kanan ini kiri patar tinggal dikit. Naik dikit, naikin. Lagi. Nanti jauh. Tahan aja sampai ke bawah terus. Oh itu. Oh, sorry tur. Oh, ini. Hah? Saya takut. Oh, biar dia boleh ke sini. Boleh ke sini mulai nih sendiri. Jangan ikut cepat tadi. Angkat.
mantap. Ini tadi kita kan terbangkan dari baterai sekitar 92%. Terus kita terbangkan jaraknya itu sekitar 1,3 kilometer. Setelah itu baru kita coba terbang lagi ke sana sekitar 500-an. Alhamdulillah masih aman gitu. Tapi ada peringatan sinyalnya udah mulai. Baterai tadi kemampuannya berapa menit tadi? Nah, Baterai itu sekarang tinggal 18. 20 menitan guys, kurang lebih. Oke guys, terima kasih guys. Ini kita tes review penerbangan drone DJI Mini 2. Tapi lain-lain kali atau di lain waktu nanti kita coba terbangkan, tapi kita posisi di atas bukit. Kalau ini kan ibaratnya rata ya, rata itu dengan jarak 1 km itu sudah udah bagus lah, udah mantep. Nah nanti kita coba, kita posisi lebih tinggi dibandingkan yang akan kita terbangkan nanti posisinya. Supaya apa? Supaya sinyal itu tidak terhalang oleh gedung ataupun pepohonan. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا.